Aduh, nih. Iya, yang dilempar. Kacau nih ngajak lu. Oke. Kopi Bali. Kopi Bali, oke. Okay. Jadi, cep, sini kok. Iya. Kita ngopi. Ngopi. Udah, kita ngopi dulu. Oh iya. Preparate! Let me see you jump! Samping kau, samping robot. Robot foto bareng dong. Kesempatan dalam kesempitan. Ini 50% loh Pak, kapan lagi nih ada 50%. Tapi tahu enggak, apa yang lebih bagus daripada ini? Emangnya apa? Ayo makanya kita cari-cari. Yo, let's go. Kita cari-cari. Dapat reptilnya dari mana sih, Li? Kita bisa dapet reptil biasanya sih, beli. Oh, beli ya? Ya. Oh. Ada yang lokal. Ada yang lokal. Oh, ini kalau ini narokok. Oh, tunggu dulu. Belum kenalan nih, siapa namanya, Li? Oke. Beli Oke ya? Oh, kita dari... Halo. Dari... Warung Santai Explore. Terus, kalau yang ini apa namanya, Li? Ini Kulamang. Ini sama ya? Eh, apa? Viola.
Kalau ini Brevi Manus jenisnya. Oh beda. Ini dari mana sih? Besar ya? Ini di Bali ada, cuma dia lebih ke kelomang hutan. Kelomang hutan. Bukan di laut ya. Kecilnya aja di laut, tapi kalau udah gede dia ke hutan. Di hutan ya. Oh. Darat berarti ya. Darat. Bisa gigit enggak? Bisa jepit dia. Jepit dia. Coba Kak, coba. Tuh. Waduh, ngeri. Jadi ini kayak gede banget ya. Iya. Ini kayak ini ya, apa? Fitting. Namanya apa tadi tuh? Ini namanya Koenobita brevi manus. Iya sih, manus. Dari mana? Dari mana asalnya? Ini sebarannya tuh di Bali ada. Sebarannya di Bali ada ya? Di Bali ada, di Jawa ada. Wah, wow, berarti masih sekitaran Nusantara ya? Iya, masih Nusantara. Bisa nih, dijadiin reptil kungfau. Reptil kungfau nih, saja. Wah, itu tuh, katanya kamu lihat ular tuh, tuh. Ada ular tuh. Nah, yang ini ular apa nih? Tapi masih satu jenis sama pitonnya. Masih kecil ini ya? Jina. Oh, masih anak. Jina. Boleh. Nah, masih agak labil sih. Ini oh, saya kalau enggak jadi. Enggak, biasa aja yang megang. Jadi dia galak kandang, tapi kalau di luar dia udah aman ya. Aman. Tuh, katanya mau megang tuh. Katanya lu jago megang ular. Katanya lu jago megang ular. Ucap ular yang lain, ular yang kayak gimana? Oh yang kuning. Oh yang kuning tadi. Yang gue ular piton. Ini kan ular piton. Itu juga piton. Ini anaknya. Iya, ini masih kecil. Masih. Ini berapa bulan? Ya, kisaran 4 atau 5 6 bulanan lah. Kalau yang Sumatera tuh biasa sampai 8 meter rata-rata. Oh, ini jenisnya. Ini piton sanca kembang, Reticulatus piton. Ini Indonesia kan? Ya, asli Indonesia. Asli Indonesia. Oh, jadi apakah ini punya komunitas atau asosiasi mungkin? Oh, apa namanya asosiasinya? Pribadi. Oh, pribadi. Jadi ya dari apa namanya? Ubuhan Bali. Ubuhan Bali. Ya. Oh, itu Ubuhan Bali itu kayak macamnya satu website atau gimana? Satu brand. Satu brand. Jadi ya? Kayak kita tuh di bidang exotic pets. Oh, jadi exotic pets. Punya peliharaan yang nggak biasa kayak komen ini kan. Termasuk enggak umum lah. Iya. Ular. Wah, berarti kayak macam komunitas sendiri gitu ya, yang pribadi gitu ya berarti ya. Terus ini teman saya dari Golden Exotic. Golden Exotic. Ya. Wah, namanya siapa dia? Virgi. Di Virgi. Ya. Di Virgi guys. Ini dari Virginita. Virginita. Sama manyol mulu nih anak kecil nih. Aduh. Coba di ya ini pegang ular nih. Pegang ular yang kuning. Pegang ular tuh yang kuning kan? Barang yang kuning. Tangan saya udah tremor. Tangan saya udah tremor dari tadi, Pak. Tadi berani lo, biasa megang kuning. Coba berani pegang itu. Pegang itu. Ya, ya, pegang. Boleh diambil, Mas? Pakai cangkangnya. Dia enggak copot kan? Enggak. Dijang. Jempol. Jangan, Pak. Jangan. Kenalan dulu, Yon. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Nih, tangan saya udah tremor nih. Disayang, Yon. Disayang. Sayang. Duh, nih, ih! Iya, kan dilempar. Kacau nih, ngajak beliau. Oke. Kita terima kasih ya, beliau, Kak. Lanjut info lagi. Thank you. Tinggal aja. Tinggal biarin dia di sana. Ooh.